untuk mengadakan pemanasan. Baik, sekali lagi selamat sore seluruh para penonton, para pecinta sepak bola, pertandingan sepak bola eksibisi, sepak bola All Star, mantan-mantan pemain Persiku yang sore ini akan melawan timnas PSSI. Inilah biru-biru putih dari tim Utus All Star. Tepuk tangan. Iya, semuanya nanti bisa menyaksikan secara langsung pertandingan di Stadion Orgu Wetanus. Tentunya pada sore ini, walaupun hujan tidak mengurangi para bapak ibu untuk menyaksikan secara langsung pertandingan sepak bola di Stadion Orgu sore hari ini. Sebelum pertandingan sore hari ini dimulai, tentunya pemain-pemain dari timnas PSSI yang pada sore ini mengenakan kostum warna merah hitam. Pemain sore hari ini akan diturunkan, penjaga gawang adalah Listianto Raharjo. Kemudian Anang Ma'ruf, Bud Erike Swanto, pemain belakang Ruda, kemudian Marjuki Nyamat, Nova, dan pemain di tengah adalah Frans Wewengkang, Uston Nawawi, dan Komarjun Wite, Kemudian untuk pemain cadangan dari Timnas Indonesia, Jalal Jalil, Ali Sunan, Ugyo, Budiawan Indratmo, Ahmad Muharia, Eli Edris, dan sore ini Kasher tadi, dan juga pelatih yang mendampingi adalah Sartono Anwar. Kemudian untuk pemain Persiku All Star Kudus, penjaga gawang Prahita. Dan pemain yang ada di sore ini adalah Bismat nomor punggung 9, Agus Santiko nomor punggung 13, Bambang Harsoyo nomor punggung 4, Rohman Shah nomor punggung 7, Alexander Tobar nomor punggung 14, Ali Fatur nomor punggung 8, Agus nomor punggung 4, Junjung Sulistio nomor punggung 5, Munak nomor punggung Anas nomor punggung 6, Andik nomor punggung 15. Ya, rupa-rupanya wasit Purba telah memanggil kedua tim, tentunya
semua pemain cadangan untuk bisa berfoto bersama. Semua pemain cadangan dari All Star Putus maupun dari All Star Timnas PSSI untuk bisa foto bersama. Tepuk tangan secara diawali oleh Kapten ke-11 ya, Mas Suti. Oke. Iya, foto bersama di depan adalah biru putih adalah All Star Persiku Kudus, kemudian merah hitam dari Timnas PSSI Indonesia. Ya, rupa-rupanya dari Timnas PSSI, legenda Timnas PSSI menerima pandel. Baik, saudara, rupa-rupanya pertandingan babak yang pertama akan segera dimulai. Kita nantikan biru putih adalah dari All Star Persiku Kudus yang berada di sebelah selatan, kemudian merah hitam dari legenda Timnas PSSI. Ternyata gol pertama di babak yang pertama di sore hari ini tentunya merubah skor menjadi 1-0 untuk All Star Persiku Kudus.
Thank you.
Satu adalah Rocky Putih. Tendang langsung. Iya. Mungkin diduga. Tapi itu semua. Barang-barangnya cuma apa? Masa orang-orang ketemu ngomong-ngomong ini. Ngomong-ngomong. Bawa anak gue.
Thank you.
ternyata gol sehingga skor berubah menjadi 2-1. Thank you.
Sinten? Alona. Oh, neng sor bae komentatori. Ngapa ini banter? Aku diam. Ora ana komentatori ampang. Yo guys. Aku diam, bro.
sekalian, pengumuman untuk informasi bahwa besok pagi mulai jam 6.30 di Stadion Wargumetan Kudus akan diadakan coaching klinik bagi semua siswa ASPI untuk hadir pada jam 6.30 di stadion. Sekali lagi informasi, besok pagi jam 6.30 diadakan coaching klinik di Stadion Wargumetan Kudus. Terima kasih. Thank you.
veteran full kembali sehingga skor berubah menjadi 3-1 untuk All Star Kudus. Thank you.
kata, selesai sudah pertandingan persahabatan sore hari ini antara tim All Star Kudus berhadapan dengan timnas PSSJ Indonesia All Star yang berakhir dengan skor 3-1. Tentunya pertandingan berjalan dengan penuh sportivitas, dan sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Timnas PSSI Indonesia yang telah hadir di Kudus, dan tentunya kami ucapkan selamat berpisah dan sampai ketemu di acara kesempatan yang lain. Thank you.